kembarannya pasti dicaci maki. Hei kembaran, aku jelas lebih ganteng sih. Ah, dipeluk guys, buset, dibanting-banting. Waduh. Oh, bajunya lepas guys. Buset, tentereng-tenteng. Tereret. Wow. Tidak. Mana? Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Assalamualaikum. Hai teman-teman. Sekarang aku semua mencoba main game Scary Stranger 3D. Ini gambarnya Pak Tahu ya guys ya. Oke, langsung aja kita mulai. Wih, sekarang Pak Tahunya jadi hijau guys. Kayak zombie ya teman-teman ya. Dari rambutnya, badannya, warna kulitnya. Scary Stranger 3D ya. Oke, di sini ada Nick, Tani berserta circle-nya ya guys ya, lagi main-main, dan ada burung anjing yang berkicauan guys. Tiba-tiba Bapak Tahu datang guys, dan ya tiba-tiba jadi malam, dan Kodok pun wah pada takut ya binatang-binatangnya. Burung mau diburu ini guys. Oh, diusir guys. Jadi si Pak Tahu ini gak mau ada makhluk hidup ya guys ya. Tiba-tiba mati. Apa yang terjadi? Oh, tidak, bolanya masuk ke rumah Pak Tahu. What? Kalian ngapain main depan rumahku? Pak Tahu, bolanya dong. Oh, mau bolanya nih aku kasih. Eits, tidak jadi. Pak Tahu ini benar-benar jahat ya guys ya. Bola kita, hak kita. Ini siapa nih? Karakter baru kah? Oh, ini karakter kita kayaknya ya guys ya. Nyengir ini dia guys ya. Nyengir. Buset, jagoan lo bang. Wah, kayaknya iya nih jagoan guys. Bad boy gitu ya guys ya vibes-nya. Boleh. Nyengir, jangan lupa nyengir guys. Karena senyum itu ibadah ya guys ya. Kayaknya udah ya guys ya animasinya. Rencana orang asing untuk melakukan barbecue malam ini. Pastikan untuk mengacaukan semuanya untuk dia. Kacauin. Boleh. Oke, wey. Ini Pak Tahu ini sedang menyiapkan ya guys ya. Mau barbecue nih nanti malam sama Misty. Pasti Misty cantik banget. Ini ayamnya harus enak nih. Simpen dulu di sana sambil dimarinasi biar nyerap. Tunggu guys, aku harus nyatin dulu tombolnya. Berlama-lama kemudian. Oke. Nice. Wih, rumahnya gede banget teman-teman. Buset, lebih besar daripada rumah Bu Tempe ya guys ya. Ini kalau menurut napisan ya. Kenapa gak bisa belok guys? Gak bisa ngegerakin ini ya guys ya. Oke, kita buka dulu. Isinya bom teman-teman. Kita ambil dulu bomnya ya guys ya. Fireworknya. Terus kita simpan di sini ya. Firework itu kembang api guys. Kalau sudah tutupin sama areng, lalu kita langsung aja lari ya guys ya dari sini. Jadi pas arengnya dinyalain, otomatis petasannya juga nyala guys. Dan ya lihat aja apa yang akan terjadi. Pasti meledak sih ya guys ya. Nah, aduh, aku harus panasin dulu arengnya supaya nanti malam gak susah buat nyalain lagi. Oke, okay. Benar-benar langsung meledak guys. Widih. Ah, sarang burung dong yang tadi. Wah, Pak Prancis jadi gosong ya guys ya. Oh, ada Des ya guys. Yang ini cuma Desnya lebih asik guys. Soalnya gini ya guys ya tuh. Oke, kita bakal langsung aja ke home dulu ya. Aku pengen lihat soalnya. Climb dulu ya guys ya. Boom. Waduh. Gak dulu. Oh, ada ini guys. Mystery reward ya guys ya. Mana nih yang paling mewah ini sih ya. Wow, dapat minuman kita guys. Kayaknya ini minuman energi ya guys ya. Biasanya warna ungu itu warna mahal ya guys ya. Warna ungu warna mahal. Warna janda ya. Oh, lumayan. Star. Kita mendapatkan star 3 dan minuman 2. Lumayan. Widih, play. Wah, ini banyak ya guys ya chapternya tuh. Banyak banget guys. Wow. Ya cuman kesananya emang harus beli sih. Tapi gak apa-apa, nanti kita bukain ya guys ya satu-satu. Kita mainin satu-satu dulu guys. Bagian di, si Pak Tahu, Pak Prancis ini dipeluk sama gorila ya guys ya. Boleh, ayo kita coba guys. Mari kita pastikan Pak Tahu dia perlu menghentikan monyet di sekitar. Waduh, monyet apaan tuh? Oke, Pak Tahu lagi keluar. Oh, dia melihara kembaran ya guys ya. Kembarannya pasti dicaci maki. Hei kembaran, aku jelas lebih ganteng.
Nih kembaran makan tupai apel. Itu kan hewan langka, guys. Kembarannya tuh langka loh, guys. Kenapa dibegitu-begitukan ya, guys, sama Pak Prancir ini? Pak Prancir ini benar-benar tega, guys. Oke, kita harus beli pet Loki ya, guys ya. Padahal sayang banget loh. Oke, guys, sudah di setting full ya, guys ya, tombolnya. Sekarang kita lihat gorila yang menangis kamu ya. Nah, ini enggak apa-apa kan? Ini enggak agresif kan? Wah, ini pasti sering dipukulin, guys, sampai-sampai kepalanya begitu. Kamu harus hati-hati ya, gorila ya. Di sini harus kuat mental. Lihat hidung kamu love. Semoga aja hati kamu juga tetap berlove-love ya. Mana ini? Kita harus kemana ini? Oke, ke sini, guys, dan kita dikasih ini kunci ya, guys ya. Oke, gorila, aku bakal membukakan kandang kamu ya, gorila ya. Kamu bisa memberontak karena tuh udah dibuka ya. Bye-bye gorila, aku harus buru-buru kabur dari sini. Karena Pak Prancis OTW ke sini. Pak Prancis ini orang kaya loh, guys. Lihat rumahnya mewah, gede. Abis itu ada mobilnya. Hah, kalau Misty kan nggak ada mobilnya. Ada apa enggak ya, guys? Ya coba kalian komen deh. Tut. Ah, dipeluk, guys. Buset, dibanting-banting. Waduh. Oh, bajunya lepas, guys. Buset, teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Yeah. Rokoknya jadi dari pisang ya, guys. Hey, kita bisa buka ini lagi, rewind lagi. Kita bisa buka reward lagi ya, guys ya. Wow. Jangan ya, guys ya, jangan iklan lumayan. Oke, kita bakalan ke next. Oke, guys, jadi kita harus merubah waktu santainya Pak Tahu menjadi mimpi buruk. Oke, bisa kali ya, guys ya. Nah, Pak Tahu mau santai-santai nih kayak di pantai. Karena kemarin itu sudah menyebabkan Pak Tahu mendapatkan trauma dalam ya, guys ya. Cuman burungnya itu diusirnya dengan cara begitu, guys. Pakai ketapel. Boom. Oke, guys, jadi di sini itu ada ramuan-ramuannya juga ya, guys ya. Ada yang bersin, abis itu yang ketawa, dan yang dance. Sama kayak yang di Misty. Oke, kita bakalan coba yang bersin aja ya, bersin ya. Supaya menyiksa, guys, menyiksa. Oke, itu balon, bukan ramuan, guys. Acih. Ih, ingusnya hijau. Jadi ingus zombie itu emang hijau ya, teman-teman ya. Aduh, serem banget, guys. Jorok sih, jorok. Oke, kita harus mencari sesuatu ini ya, guys ya, di sini. Wow, rumahnya gede banget, guys. Ada bunganya juga, guys. Rumahnya mewah ya, teman-teman ya. Jadi kita harus mencari sesuatu untuk merusak tempat tidur gantung ya, guys ya. Wih, lukisan-lukisannya ini yang ini nih. Sama kayak yang ada di rumah Misty ya, guys ya. Ada gymnya juga dong, bahkan gymnya itu lebih mewah. Cuma lebih serem aja sih vibes rumahnya tuh ya, guys ya. Oke, gak apa-apa. Oh, dapat damage ya kalau jatuh. Nah, kita harus mencari sesuatu berarti ya, guys ya. Yuk, kita coba masuk lewat bisa masuk lewat sini enggak, guys? Walaupun di situ ada Pak Tempe ya, guys ya. Oh, dia kalau ngejar-ngejar itu bawa-bawa koran, teman-teman. Wih, beraninya bawa itu ya, guys ya, koran. Tangan kosong kok berani. Mana tadi, guys? Ini kah dining room? Abis itu, oh, ini dia dapurnya. Nah, ada ini nih, sugar jar ya, guys ya. Oke, kita ambil. Dan sekarang kita harus simpen ini sugarnya ya, guys ya. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kita harus buru-buru menyimpan ini, guys. Di sini ada jalan keluar tidak? Ah, guys, apakah ini ruangan rahasia, teman-teman? Oh, basementnya ini ya. Wah, gila, guys. Kok ada ruangan kayak begini sih? Soalnya dikasih lemari ya, guys ya. Tuh, jadinya kayak ruangan rahasia. Oh, lab. Iya, oke, okay. aku tahu sekarang. Buruan dong, aku mau keluar ini ya, guys ya. Nggak tahu jalan keluarnya mana. Sekarang kita langsung aja ke tempat bersantainya ya, guys. Oh, masuk akal sih. Jadinya nanti banyak semut atau hewan-hewan manis lainnya ya, guys ya. Oke, okay. Tutup. Terus kita langsung lari aja ya, guys ya. Oh, ini juga ada loh. Padahal di sini, guys, ada dua ya, teman-teman ya. Apa dua-duanya aja kita simpen, guys? Soalnya aku nggak tahu yang benar yang mana gitu. Bisa nggak? Nggak bisa ya?
Yaudah lari aja lah. Oke, okay. Pak Tahu ada di sana, guys. Hai, Prancis. Wah, wow, udah jadi zombie aja dia ya, guys. Siapa sih dia? Abis digigit sama Bu Tempe jadi zombie nih, guys. Dia lagi jalan, teman-teman. Dia pasti mau bersantai ya, karena capek banget, guys. Dia itu abis muter-muterin rumah ya. Soalnya rumahnya gede banget, guys. Jadinya capek-capeknya. Apalagi di rumahnya dia itu nggak ada pembantu ya, guys. Ya, Bu Tempe mana mau ke rumahnya, guys. Oke, lagi bersantai pakai baju musim panas. Dan ini adalah semut-semut monster ya, guys. Ya, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sedang mencari yang manis-manis. Boom, 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 boom. Kenapa goyang-goyang, guys? Waduh, jadi jatuh ya, guys. Siapa tahu. Dibawa kabur dong. Emang Pak Tahu manis, guys. Tereret, tetet, tereret, tereret, tereret. Yang itu ya, guys, ya. Ya ampun, jadi capo ya. Ih, gila, guys. Semutnya gede-gede banget lagi. Wow, oke, okay, kita bakalan next game. Kirim Pak Tahu ke perjalanan yang menyenangkan, yang tidak diharapkan. Oke, okay. Wow, dia naik kereta-keretaan, guys. Ini mah masa kecil kurang bahagia ya, guys, ya. Buset. Kok bisa di rumahnya ada kereta-keretaan yang gede begini ya, guys, ya? Punya anaknya kali. Dimainin nanti rusak lagi ya, guys, ya. Aduh, Pak Tahu, Pak Tahu. Oke, guys, kita bakalan langsung masuk aja ya, teman-teman, ya. Sekarang kita harus ngapain ini sama keretanya ya, guys, ya. Karena keretanya ini harus kita apa-apakan ini, guys, ya. Kita langsung dikejar dong. Wah, Pak Tahu, Pak Prancis, Pak Prancis. Oke, oke, oke. Kita sambil keliling-keliling ya, guys, ya. Ada gym, ada bedroom. Bedroomnya banyak ya. Ada glue. Oh, iya, kita harus ngambil glue ini, guys. Oke, tunggu dulu. Ini ada minuman. Kita minum dulu satu ya, guys, ya. Supaya darah kita itu bertambah. Kalau udah, kita harus ngapain ini toy-nya? Ini juga kah nyambung ya ke sini ya? Muter berarti, guys. Ih, ngerinya. Malah nyangkut lagi di sini, guys. Oke, kita bakalan pasangin di sini. Tiga ya, tiga ruas ya. Habis itu kita kayaknya butuh item sesuatu lagi deh, guys. Untuk membuka ini ya, guys, ya. Set. Tapi apa, guys? Oke, oke, oke. Kita dikejar-kejar, guys. Pak Prancis, Pak Prancis. Tahu nggak di bawah sini itu sebenarnya ada ruangan rahasia loh. Cuman Pak Prancis nggak tahu aja ya, guys, ya. Oke, kita ke store room. Terus kemana ini? Bah, kita pakai bintang ya, guys, ya. Fight A. Obeng. Oh, kita harus ambil obeng, guys. Obengnya ada di mana? Oh, pantesan ada obeng ya di sebelah sini tuh. Mungkin obengnya ada di basement ya, guys, ya. Kok di sini nggak ada obeng sih? Harusnya di sini tuh ada obeng, teman-teman. Apa obengnya yang kayak gini bisa ya, guys, ya? Cuman bentukannya beda banget sih kalau menurut Tabisa. Eh, ini matang ya. Oke, kita bakalan cari obengnya di basement yang sebelah sono tuh, guys. Karena di basement itu ada dua ya, teman-teman, ya. Gudang-gudang. Nah, di sini. Ayo kita bakalan masuk ya, guys, ya. Pelan-pelan aja. Assalamualaikum. Nah, kan beneran ada, guys. Jangan lupa diambil bintangnya, guys, ya. Supaya tidak bulak-balik. Abis itu kita harus pulang ke rumah ya. Karena di sini tuh harus ada yang kita buka, teman-teman. Secara secepat-cepatnya. Supaya teman-teman kita tuh bisa keluar dari kurungan si Pak Tahu ini ya, guys, ya. Pak Tahu itu mirip banget sama si Misty, teman-teman. Sama-sama sering menculik orang ya. Ih, seram. Menyeramkan ya, guys, ya. Oke, kalau gitu kita bakal langsung ke atas. Dan ya, kita bukain, teman-teman, cerobong asapnya. Kok nggak bisa sih? Wow. Tidak. Banyak. Aduh, nyangkut lagi, guys. Oke, ini gimana animasinya? Dicekek kah? Oke. Oke. Sekarang waktunya kita lari, guys, dari sini ya, teman-teman. Aku udah nggak betah nih di sini nih. Apakah aku bisa langsung lari ke sini, guys? Loncat ya, guys, ya. Nah, ke semak-semak sih trik. Semak-semak di sini sakit. Kalau semak-semak di Bu Tempe tuh nggak apa-apa, guys. Oh, masih begitu. Oh, lepas, guys. Buset, meluncur keluar. Oh, masuk ke air mancur dong. Kesetrum kah? Keluar air hidungnya, mulutnya itu ya, guys, ya. Ya
Allah, kasihan banget lah kau bapak-bapak. Wih, setiap level kita bisa buka yang kayak ginian. Worth it banget sih, guys. Oke, sekarang aku mau buka yang warna hijau. Karena yang warna hijau tuh cantik ya, guys ya. Cuman sedikit, guys. Star 3 sama poin 25 ya, guys ya. Yes. Oke deh ya guys ya, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.